What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi, guys, PUBG Mobile-nya, guys, ya. Hari ini kita bakal review AUG terbaru, ya, guys, ya, new update. By the way, teman-teman semua yang belum tahu, AUG sudah tidak ada di dalam kotak airdrop ataupun kotak flare gun, ya, guys, ya. Jadi, AUG akan menjadi senjata yang biasa saja seperti M4, Uzi, Scar L, senjata yang pada umumnya, guys, yang bisa ditemukan di rumah-rumah, guys. Nah, kita akan lihat perbedaannya, guys, ya. Setelah dijadikan senjata biasa, apakah dikurangin atau di-buff? Nanti kita akan cek, guys. By the way, kali 4. Oke, nice. Kita nggak pakai crossbow dulu, guys, ya. Kemarin kita sudah feel review crossbow, ya, guys, ya. Oke, ada step nih. Samperin, guys. Itu kabur. Mau nembak kepala tapi kena badan terus, guys. Ngarek kepala tadi. Oke, dapat satu lumayan, guys, ya. Pegang shotgun dia, lu kayak dia lagi ini, guys. Lagi reload tadi tuh. Ah, dapat lagi. Bison, guys. Oke. Oke. Review nanti, guys. Sabar ya, guys. Kita mencoba bertahan dulu ya, guys, ya, dengan sekuat tenaga di Pochinki, guys. Kita review. Review bertahan dulu, guys. Ada orang depan gua, belakang juga ada, guys. Nah, tuh jelas banget ya. Aduh, gua enggak ada bom sih. Kalau ada bom mati tuh, guys. Kok di-step lagi ya? Sabar-sabar, guys, sabar ya. Kita cari celah dulu, guys. Rame banget nih. Sabar-sabar, cari celah dulu. Mau diras kah? Enggak, enggak diras. Ayo bang, naik bang, nggak mau naik kah? Tuh orang ada di sini, guys, pindah rumah dia. Dia pindah rumah ke sini, guys. Ini main kucing-kucingan sih. Cuy, gue mau keluar tuh, tapi ini, guys, apa namanya? Depan juga ada orang. Sabar, sabar, sabar. Ah, itu tuh. Boltnya apa orang nih? Sabar ya, guys, ya. Ah, boltnya, guys. Pakai shotgun aja dah. Wah, nih, guys. M4 kah? Buset, kita ketemu satu orang aja langsung orangnya pada bergerak-gerak loh. Gak bisa lama-lama, guys. Ah, V3, terima kasih Tencent ya. Kayak gak bisa lama-lama, guys. Apa nge-kill satu aja mereka langsung berubah-berubah, guys. Cepet banget loh. Sabar, 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 menunggu, menunggu, menunggu. Kita minum dulu. Kalem, guys, kalem, guys. Ini pada ngendok semua, guys. Gue juga ikutan ngendok sih. Ini gimana, guys? Ah, oke tuh. Gue juga cari celah, guys. Nyari celah ini, nyari. Dapat satu, kita gas. Dapat satu, kita gas. Sama, guys. Makin hari, musuh makin jago, guys. Jadi mainnya mesti hati-hati ya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Gak ada loh. Iya, ini pada ngumpet, guys. Yakin 100% mereka pada ngumpet, guys. Situ juga ada orang lagi, kan. Sabar, sabar. Ayo dong, dapet satu dong. Nah, tau gitu. Who is next? Mana deh, bro? Ntar, guys. Ah, ini dia, guys. Nah, who is next? Kena kamu. Masuk, wow. Gitu, guys. Dapat satu, kita gas. Tuh, baru keluar bentar ditembakin, guys. Ah, yang nembakin gue siapa? Di mana? Yang nembakin gue siapa? Di mana? Gue juga nggak tahu, guys, ya. Cepet banget. Oke. Dapat AUG ya, guys, ya. Seperti yang gue jelaskan, AUG zaman sekarang kalau nggak pakai attachment di shop akan sangat sulit, guys, untuk mengontrol recoil ya. Dulu AUG adalah raja recoil ya, guys, tapi sekarang sudah tidak. M4 menjadi raja recoil. Namun raja recoil itu maksudnya recoilnya rendah banget gitu loh, guys. Jadi
kita kontrolnya enak. Namun guys, fire speed AUG lebih tinggi dari M4 guys, sudah gue buktikan di training ya. Kira musuh guys. Fire speed AUG itu lebih tinggi dari M4 guys, dan juga dari Scar L tentunya ya. Jadi untuk kelas senjata lootingan rumah, AUG menurut gue jadi juara guys, kalau lu bisa kontrol recoilnya ya. Gitu guys. Karena recoilnya emang mental sekarang sih, jadi harus pintar-pintar guys. Tapi nanti kita coba pakai attachment di shop ya guys ya. Penting banget sih attachment di shop sih. Itu dia mengurangin recoilnya gede banget guys. Jadi wajib beli itu. Oh, di sebelah kiri sih itu dia guys. tiga hit. Gak dapet lagi 3 hit. Ada step bawa gua. Sabar. Nah, kalau karena fire speed gede, dia buat close combat lumayan, guys. Ngapain ngecering dia? Jadi logikanya kalau misalkan kalian depan-depanan nih sama user M4, kalian pakai AUG close combat, ya secara teori menang AUG, guys, karena fire speed-nya lebih tinggi. Fire speed lebih tinggi, damage yang dikeluarkan lebih besar. Dan tembakan per hitnya AUG dan M4 sama guys, 40 kalau nggak salah ya, 40 atau 48, 44 lupa. Nice bang. Gitu guys ya. Aduh, nggak ada attachment-nya, ntar deh. Pokoknya kita harus beli attachment yang itu guys, yang grip itu mantep banget buat ngurangin recoil itu. Situ ada orang guys. Yuk kita kejar, kita flank kanan ya. Pokoknya di situ ada orang, Pak. Oh ya guys, kalau kalian lihat gue udah pakai skin baru ya guys ya. Skin premium crate terbaru nih. Namanya Bumble apa gitu guys. Dan SKS keluar lagi, cuy. SKS Lady Carmine-nya keluar lagi. Gue udah punya guys, max level gue. Gila nih, keren sih skinnya sih. Skin-skin zaman sekarang tuh keren guys. Rambutnya sih custom sih guys. Di mana sih? Di sini ya dia. Di sini apa emang? Iya guys, sini guys. Oh, kosong. Sebelah ya. Nah, di ruangan kecil itu tuh. Aras deh. Sekarat tuh, guys. Kena damage itu, dia kena splash damage itu. Bom lagi deh. Dah. Rasakan. Nah, nge-heal kan dia. Ini yang dari tadi dari awal dia ngumpet terus loh dia loh. Bener-bener ngendok guys dari awal guys. Oke, kita pakai ini aja guys ya, pakai UMP aja ya. Gue penasaran sama AUG Famas sih guys, kayak enak sih tuh. Kalau nggak ketemu Grozer pakai Famas oke juga sih guys. Siapa yang nembak-nembak? Gue kasih tahu nih guys, AUG gue guys ya. Bukan salah Pak. Enak recoil nih. Tapi mohon maaf, lebih enak lagi kalau pakai recoil dari shop guys. Nanti kita beli guys ya. Dia udah enak banget guys. Tinggal bisa ya, recoil bisa dipelajarin lah. Bisa lah guys ya. Recoil AUG nggak kayak Scar L kok. Nggak kayak Beryl guys. Dia enak juga guys. Tenang aja. Nah, ini kali 6 ya. Nanti kita coba AUG kali 6 spray guys ya. Tenang aja guys. Dia dibawa M4 sedikit untuk soal recoil, tapi fire speed ini penting banget sih guys. Pokoknya yang gue bilang, seperti yang gue bilang guys ya, kalau senjata-senjata yang berhubungan dengan fire speed tinggi, itu damage outputnya pasti gede guys. Uzi, UMP, MG3. Nah, kita beli helm dulu guys. Oke, kita beli ini. Kalau nggak cukup beli kompensator ya nggak apa-apa. Ada sepeda. Oh, kirain siapa guys. Kenapa beli ini bang? Ini penting banget guys. Itu dari kalau kalian punya duitnya cuma satu, antara beli muzzle sama gripnya, kalian beli grip, ergonomic grip deh. Itu benar-benar bikin senjata ringan banget guys, recoilnya ya. Senjata recoil ringan, spray-spray kali namanya enak guys. Eh bang, let's go bang, tuh ada barang-barang berhamburan di jalan tuh. Let's go bang. Naik. Ah, mantap nih guys, tim gua full tim nih. Kita kemana guys ya? Double boosting cari musuh sih guys. Tapi kita cari ke arah mana nih?
Nomor 1 AFK guys, tapi masih hidup tuh. Hebat. Hebat ya guys ya. Yaudah kita pembukaan kita. Bentar guys. Kok banyak mobil di situ ya? Mobil siapa ya? Apakah yang tadi baru nabrak? Banyak banget ya guys. Let's bonus pakai AUG guys. Enak guys. Dan nanti kita lihat ya guys ya, kalau kita ngekill orang, orang pada pegang AUG apa M4 ya. Kita lihat guys ya. Kita lihat. Kalau orang-orang banyak pegang AUG ya udah jelas guys, AUG lebih baik guys. Karena yang merasakan bukan gua doang, orang-orang pun juga pada pakai AUG ya. Asal ngerti cara pakainya aja sih. Apa namanya guys ya, transisi aja dari M4 ke AUG guys. Dan nanti AUG juga bakal keluar skin Glorious Moment sih, orang gila emang. PUBG gila banget sih guys, langsung dikeluarin guys. Biar pada belanja. Bener-bener gila guys, biar pada belanja cuy. Katanya pakai doang nggak belanja, gimana sih gitu guys. Oke. Kita coba kejar airdrop dulu guys ya. Mana airdropnya? Yah. Jauh banget guys. Ya udah gue cari lagi guys ya. Let's go. Kita ada suara tembakan deh guys, bentar ya. Kita berputar-putar dulu guys. Mana ya? Oh, di itu guys. Di menara sutet guys. Nah, kita bakal coba AUG dengan kali 6 di adjust ya guys ya. Lihat nih. Kita coba AUG nih ya. Lihat nih guys. Ini udah pakai ergonomik ini ya. Ergonomik apa? Grip. Kurang kompenya tapi nggak apa-apa guys. Kita coba aja guys AUG-nya nih. Oh, gila guys, sakit guys. Damage-nya lebih banyak guys. Fire speed-nya tinggi, bos. Gila. Wah, bisa-bisa M4 kalah pamor nih, guys. Nah, secondary kita primary kita Groza, guys. Ini udah kombinasi mantap sih ya. Sakit, guys. Fair speed tinggi mantap, cuy. Bukan senjata airdrop lo ya. Kalau jangan dibandingin sama Famas ya, lebih bagus Famas. Sekarang Famas sudah kena buff. Cuman AUG kan bisa 50 peluru guys, Famas nggak bisa. AUG bisa 50 peluru guys, pakai attachment dari shop. Eh bang, let's go bang. Wah tinggal 13, 10 orang lagi cuy. Let's go cuy, cari musuh cuy. Ayo bang. Let's go guys, kemana guys ya? Ke arah zona kali ya. By the way teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa guys ya, di like dulu guys. Di pencet tombol like ya guys, karena makin banyak yang like, makin banyak yang nonton guys ya, biar makin rame ya guys ya. Oke, jangan lupa guys ya, di like aja guys. Sudah sangat membantu, terima kasih teman-teman semua, semua berkah selalu. Amin. Papa lo yang punya pesawat guys. Tadi kalau kalian lihat ya, dia punya pesawat tuh. Papa lo, ternyata cari papa lo. Orang Indo tuh coy. Kita cari guys. Ya dia ngekillnya biasa aja sih, nggak barbar sih guys, tapi kita cari aja ya. Kemana ya guys ya? Mencari papa lo ini. Di mana dia, bro? Saya mau coba AUG lagi guys, jarak jauh guys, tapi kalau dihajar jarak dekat ya Groza harus berbicara guys. Nggak bisa nih. Mana nih? Ya amplop. Susah guys cari musuh guys. Mereka udah barbar di awal. Ada barbarian guys di awal guys. Apakah rumah ini ada guys? Tidak ada. Ganti mobil kali ya. Tuh papa lo ngakil lagi guys. Pakai AUG itu kan. Jangan sampai orang pintar pakai AUG guys. Orang pintar pakai AUG lagi nih. Jangan sampai nih. Ntar guys ya, muter-muter nih, nyari-nyari. Nggak ketemu guys. Air Angel 2.8 nih. Menara balik dong, menara dong. Aduh nabrak lagi. Menara balik please. Aku butuh menara. Menara kembali please. Nggak ada guys.
Dadah, dadah, dadah. Nggak ada cuy. Nah tuh deh tuh airdrop ya guys, gitu. Gue udah nggak perlu sih guys, buat temen gue aja guys ya. Gue sih udah nggak perlu cuy. Ada step guys, wah ada orang ya. Nah tuh tuh tuh. Aduh susah guys lihat di sini guys. Tuh susah tuh nyangkut-nyangkut tuh, dilempar bom lagi. Ah nggak dapet guys. Nggak dapet, dia pakai AUG. Papa lu kah? Tuh pada pakai AUG semua kan? Sakit guys, close combatnya lumayan. Fair speed tinggi dia. Bukan guys, bukan papa lu nih pun itu. Puntung, puntung. Puntung guys. Tuh, oh papa lu masih hidup guys, papa lu pakai AUG dia. Sabar bang. Boosting, 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 boosting. Let's go guys, kita cari papa lu guys. Di mana papa lu nih? Pakai lagi deh. Bawa kah papa lo? Wah nggak tahu guys ya. Berbeda teman-teman semua, kalau ada yang tahu guys tempat baru atau barang baru di Erangel Classic 2.8 ada spot baru buat turun, kalian komen ya guys ya. Nanti kalau ada yang baru, emang benar-benar baru, kita review guys, oke? Okay? Kalian komen ya guys ya. Butuh menara sih guys, menara kembali lah please, Tencent. Kita ganti mobil dulu guys. Gue tahu lu menonton gue Tencent ya, gue tahu lu mantau gue. Tolong ganti menara, diadain lagi Tencent. Di klasik aja jangan taruh event, please. Gak apa-apa masukin klasik. Kalau nggak suka dijadiin turnamen, ya udah di turnamen di take out aja. Tapi buat klasik, please Tencent ya. Buat klasik nih menara penting banget. Menara tuh keren Tencent, mantap. Tempatnya bagus. Ngendokers, ngendok pakai DBS mantap di situ guys. Ngendok pakai DBS mantap banget guys. Sabar guys, sabar guys. Kita cari papa lu di mana kamu? Bodoh mobil ya. Nah ini kayak ada orang guys. Nah ada step ya. Oke udah siap-siap deh guys. Lempar aja. Dua hit. Wah papa lo guys, papa lo. Bentar bomnya baik banget nih. Nah gue gak tau bom siapa, papa lo atau bom kita tuh. Wah di end guys sama papa lo guys. Dia kayaknya sekarat sih, perlu ngeheal dia. Balik sih ini guys, dia guys ngumpet-ngumpet ya. Ngeprot di mana dia? Oh ini jangkrik. Ah, papa lo. Masuk lu guys, masuk lu, masuk lu. Ngeheal dulu, ngeheal dulu. Kenok soalnya papa lo ya. Welcome back to lobby. Papa lo. Yang punya pesawat tuh guys sudah kita kalahkan ya. Mantap. Welcome back to lobby, gimana papa lo? Saya mau boosting-boosting dulu ya. Oke guys, kita ngeluh dulu, dapat apa nih? Tuh AUG guys. Lihat, banyak yang bawa AUG kan? Banyak yang bawa AUG kan guys, gila guys, gila ya. Wah bang, jadi tinggal bang. Yaudah. Oh ada mobil, oke. Papa lo guys. Oh dia ngambil airdrop, yaudah guys ya. Cari musuh lagi, let's go. Buset guys. Kita keroyok, dia bawa DBS. Ngeri banget guys, hampir aja guys ya. Tuh DBS AUG guys, ya kan? Udah, gua nggak tahu ya. Tapi di match ini orang-orang udah pada pakai AUG guys. Lah, ada yang lempar api nih. Ya deket sini orang atau? Ya, nggak dapet guys. Ya guys, gua sudah membuktikan ya. Banyak banget yang pakai AUG guys. Tuh. Sekarang gua tanya kalian ya. Apa kalian juga sering pakai AUG? Kalian komen di bawah guys ya. Wah, ya kok nggak ada jogetannya? Ngebug guys. Oke.
Teman-teman semua, sekian dulu untuk gameplay kita hari ini guys. Kita sudah mengulik AOG guys, senjata yang mantap sekali guys. OP Bolti mantap sempurna. Terima kasih yang sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like dulu guys, yang belum subscribe dipencet tombol subscribe-nya. Dan tolong bantu di share guys ya, terserah di share ke grup Facebook terserah kalian. Aku pamit dulu, kita akan bertemu lagi di episode akan datang. Oke, okay? Bye-bye.